sekarang sudah ada di daerah ya, di sekitar Bukit Bintang ya. Ini pertokoan yang mewah ya. Mungkin ini pusatnya ya, pusat mallnya ya. Sekarang kita mau kemana? Sekarang kita masih mau jalan-jalan di sekitar sini. Kemudian naik bis ke Metronas. Sekarang kita sedang mencicipi, mencoba untuk memesan masakan Arab, khas Arab. Ada kebab ya. Nah, ini pilihan menunya. Nah, kita ada di depan Tokyo Secret. Di sini sebenarnya kita sedang ada di Kuala Lumpur, tapi banyak sekali toko-toko Jepang di sini ya. Proses pembuatan kebab. Ya, kita baru saja membeli kebab. Itu hanya 8 ringgit ya. Beli satu 10 ringgit, beli dua 16 ringgit. Coba ya. Years later. Sekarang kita ada di Sungai Wang, tempat belanja yang nggak terlalu mahal ya. Ini juga banyak oleh-oleh yang ciri khas dari Korea. Mana sungainya? Nah, sekarang kami menunggu bis ya. Menunggu bis menuju ke Petronas Towernya. Kita cari yang bis yang free. Tulisannya free, sudah ya. Tiba tapi kok nggak nyampe-nyampe. Ini ya. Nah, sekarang ada di sini. Kita akan cari yang bis warna hijau. Yang green. Nah, yang green. Ini dia datang, yang green bus, green bus, green bus. Kita sudah di bis menuju ke LCC. Ini kan Oke, kita sudah sampai kembali ke Petronas Tower setelah naik bis. Naik bis ya, berapa menit Petronas. Ya? 15 menit ya.
cukup lama naik bis ya, karena keliling-keliling. Kita keliling-keliling di bawah ya. 6.5 hours later. Setelah berkeliling-keliling jalan kaki dan akhirnya pulang ke hotelnya naik bis, sekarang sudah tiba di depan hotel. Depan hotel Apple. Oke, sekarang kita nyebrang. Sudah sampai di hotel. Five minutes later. Kantor, itu kan kantor. Siang ini jam 3 ya, hari Sabtu ini. Jadi siang ini kita lagi keliling-keliling kota. Tadi naik bis yang Green Line. Turunnya di depan itu masuk Bukit Bintang. Ya. Kira-kira tadi perjalanan 15 menit ya dari KLCC. Nah, sekarang kita akan cari bis yang warna ungu. Bis gratis juga. Ya. Kita akan ke Central Market ya. Nah, kita akan naik bis yang purple ini ya. Jadi di depan bis itu ada Go KL, Green Line ada, Blue Line. Kita sekarang yang purple line ini, yang bis yang kedua di belakang ya. Oke, kita naik bis ini, Purple Line. Oke, kita sudah sampai di bis. Sekarang kita akan menuju ke Central Market. Oke, sekarang sudah sampai di Kota Raya. Sekarang kita akan menuju ke Jalan Petaling ya. Chinatown. Jalan Petaling. Nah, coba lihat di sana di balik. Itu udah Hotel Five Elements. Nah, tepat di depan Hotel Five Elements. Ah, dulu bersama rombongan SMP Kedua Harapan nginap di sini ya. Ya, 2 malam di Five Elements tahun 2013 kalau nggak salah bulan Oktober. Kalau malam itu di sini rame ya. Banyak dagang-dagang sate, ya, sosis dan di pinggir jalan ini rame ya. Tapi sekarang ini masih sore, belum begitu rame ya. Tapi nanti kita masuk ke Chinatown ya. Ujung dari Petaling Street atau mungkin ini jalan masuknya jalan ini. Nah, kita akan menelusuri jalan ini sekarang. Jadi ini di sini banyak apa ya namanya stand ya. Perkedatan. Ya di mana ini kalau di Bali ya? Kerenang. Oh di kerenang ya. Ini kerenangnya Kuala Lumpur. Ya. Jangan
Kota Raya. Nanti kita ke sana ya. Sekarang dari tadi di Petaling, sekarang kita akan ke Central Market. Kita jalan kaki sekitar 5 menit. Kita sekarang berada di Central Market, di pasar seninya Kuala Lumpur. Kita masuk di sebelah kiri. Sekarang sudah ada di dalam Central Market, ke pasar seninya Kuala Lumpur. Itu pakai kami ya. Harian sudah jalan-jalan, jalan kaki cukup jauh, terus naik bis keliling-keliling bolak-balik. Akhirnya sekarang jam 6 ini ya, kami balik ke hotel. Tapi kita sebelumnya akan ke 7-Eleven dulu ya, membeli camilan. Ini suasana di jalan apa namanya? Ampang. Jalan Ampang ya. Di belakangnya ada hotel. Ya, ini di bawah Twin Tower ini. Ya, ya di sini ada Robinson. Ini nggak ada Ramayana. Pertokoan di depan mirip seperti di Kuta. Later. Sekarang hari terakhir kita di sini ya. Hari apa nih? Minggu. Tanggal 10. Sekarang jam 9 ya. Ya, 9 lagi. Kita mau
jalan-jalan ke taman kota di daerah KLCC. Tamannya sudah ini, terlihat di depan ya. Nanti jam 12 kita check out ya. Ya. Check out, kemudian naik kereta ke KL Central. KL Central. Dari KL Central kita akan naik bis menuju ke KLIA 2, Bandara Internasional di Kuala Lumpur. Oke, ayo kita jalan. Eh, sudah sampai ya, jalan cuma 5 menit dari hotel ya. Sekarang sudah sampai di Taman KLCC. Itu ada kolam di belakang. Tamannya sepertinya sebagian sedang dibangun ya. Jadi sekarang tamannya kecil. Check out. Kena pajak? 20 ringgit pajak ya, karena kita orang asing ya. Jadi menginap di hotel kena pajak 20. Oke, ini di depan, bagian depan dari hotelnya. Sekarang kami akan keluar, kami menuju stasiun KLCC untuk naik kereta ke KL Central. Kita akan ke stasiun kereta api. Yuk, jalan.